Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahono, jabatan Kepala Desa Ndayurejo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada tim BPK Ormawa Hima Agrobisnis Universitas Yudharta Pasuruan yang telah melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Ndayurejo. Dengan adanya teman-teman mahasiswa, kami sebagai pemerintah desa sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan semuanya yang sangat membantu, bahkan sangat memberikan edukasi kepada masyarakat kami untuk lebih berdaya saing, untuk lebih dalam pemberdayaan, untuk pengelolaan tentang adanya pertanian yang ada di Desa Ndayurejo. Harapan kami sebagai Kepala Desa Ndayurejo, khususnya warga masyarakat Desa Ndayurejo, untuk kegiatan dari PPK Ormawa Hima Agrobisnis ini agar tidak difokuskan pada satu dusun. Untuk sementara teman-teman fokusnya di dusun Mudean. Jadi kita harapkan lebih mengarah ke 6 dusun yang ada di Desa Ndayurejo. Untuk itu, meskipun desa kami itu kultur dan budayanya beda-beda, minimal ada pemerataan dari teman-teman mahasiswa khususnya di Universitas Yudharta Pasuruan. Demikian kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Universitas Yudharta Pasuruan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang, wilayah kerja Pasuruan. Sore hari ini ada di lokasi pembibitan kopi, cengkeh dan durian. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dari PPK Ormawa Agribisnis Universitas Yudharta Pasuruan yang telah membuat persemaian tanaman kopi, cengkeh dan durian. Tentunya di sini ada pendamping teknis dari Dinas Kehutanan yaitu Pak Suwandi, wilayah kerja Pasuruan yang membidangi wilayah Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwodadi. Bibit-bibit ini nantinya akan diserahkan atau dikembangkan pada areal LPHD Lokajaya Bidangun dan KTH Sukmojati yang ada di Desa Ndayurejo, Kecamatan Prigen. Harapan kami semoga usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh adik-adik PPK dari Universitas Yudharta Pasuruan nantinya bisa bermanfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial tentunya bagi masyarakat Ndayurejo pada khususnya dan pada masyarakat Kecamatan Prigen pada umumnya. Saya kira itu kesan-kesan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan kontribusi kepada para petani hutan yang ada di Desa Ndayurejo. Saya kira itu dari kami Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugito sebagai Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Lokajaya Binangun yang ada di Desa Ndayurejo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa PPK Ormawa Hima Agribisnis Universitas Yudharta Pasuruan. Dengan adanya program PPK Ormawa, kami sebagai lembaga pengelola hutan desa yang ada di Desa Ndayurejo merasa terbantu dengan keberadaan teman-teman mahasiswa karena bisa memperbaiki struktur keorganisasian lembaga, membantu UMKM yang ada di Desa Ndayurejo, dan mengelola pembibitan yang ada di petani KTH kami. Nah, dari program-program itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Ormawa Hima Agribisnis Universitas Yudharta Pasuruan. Perkenalkan, saya Didi Wahyudi, saya perwakilan dari Cempaka Foundation. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan PPK Ormawa Himagri
Universitas Yudharta Kabupaten Pasuruan yang telah berkolaborasi dengan kami dalam melaksanakan program pendampingan masyarakat khususnya di KTH dan UMKM di Desa Ndayurjo. Mudah-mudahan program ini semakin membawa manfaat kepada masyarakat dan terus berlanjut untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Jariati sebagai UMKM dampingan tim PPK Ormawa. Dengan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim PPK Ormawa Hima Agribisnis Universitas Yudharta Pasuruan. Dengan adanya program dampingan UMKM yang berada di Desa Ndayurejo dapat membawa keberuntungan bagi kami untuk meningkatkan ekonomi masyarakat maupun UMKM Desa Ndayurejo. Harapan kami sebagai masyarakat, semoga setiap tahun program seperti ini bisa terus ada dan membawa keberuntungan bagi petani. Saya, kalau tidak ada anak-anak, pembibitan kami macet dan jualan jamu saya juga tidak berjalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.